Tuhan, di kakimu aku tersungkur. Dalam keterbatasan yang tak mungkin kulampaui. Malam ini, udara dingin menyusup di rongga-rongga hatiku. Lemas temperatur batinku turun. Tak bisa kupungkiri beginilah adanya. Pintu yakinku mulai meronta-ronta setelah ku taur keraguan, ku jabat dan ku rangkul dia. Ternyata dalam keraguan, saya mengetahui apa, siapa dan bagaimana Tuhan itu. Tapi dalam keinginan ada, macetlah otakku. Langit kemudian tiba-tiba gelap. Petir, halilintar membakar kesombongan saya. Tapi kaki saya tak henti melangkah. Hingga sampailah saya di ujung bumi. Saya melompat dari bawah ke atas. Hayah frustasi. Tuhan, bolehkah aku meyakinimu tanpa mediasi agama, tanpa radiasi budaya Arab primitif, tanpa indoktrinasi dan atau dogma? Tuhan, izinkanlah aku beriman tanpa harus ku dengar suara-suara mereka, tanpa harus ku lihat gerak-gerik ritual mereka, tanpa harus menelan khotbah dan ayat-ayat beracun mereka. Aku bersimbah air mata, semua kuyup dalam kesunyian. Namun suaramu tak kunjung datang. Inilah kebuntuan luar biasa. Aku tak tahu mencari di mana. Tuhan, aku tunggu jawabmu. Tuhan, aku tatap wajahmu dalam keheningan malam. Di kamar meditasiku, ruang privasi kesunyianku, aku tersungkur, jatuh. Sajadahku kuyup lagi. Mata air kini menjadi air mata. Sekujur tubuhku merinding mengingat namamu. Aku terkapar. Aku yang menikammu, aku yang mati. Tuhan, robeklah dada ini, cincang jiwa ini. Kau beranguslah kesombongan ini dan tabrak tubuhku ini. Aku hanya ingin potretmu mengkilat di bumi diri ini, agar kelak ku simpan dalam yakinku bahwa tiada engkau itu kegilaan, bahwa kegilaan itu adalah ketiadaan engkau. Wahai mega mister yang maha dahsyat, aku mulai ragu akan ketiadaanmu. Tolong bimbing aku yang mati ini. Hari ini aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Seluruh diamku bias penuh makna, dan kepalaku tergeletak di atas bumi. Matahari melayang, aku pun tenggelam. Tuhan, silakan kau teriaklah di telingaku ini, agar bisa ku dengar bisikanmu, agar bisa ku ingat perintahmu, agar pecah gendang telingaku ini, agar terguncang diri ini, agar terbangunlah mayat ini. Tuhan, silakan kau tamparlah mulutku ini, biar sadar dia dan berdarah,
agar tak berdaya melawanmu, agar tak berpaling dari namamu, agar segera berhenti mendosaimu, agar aku semakin dekat padamu. Tuhan, ketahuilah, rinduku ini sungguh tak terkira. Nyawa ini semakin menyala. Tolong, jangan dicabut bila ternyata membuatku jauh darimu. Tuhan, aku hanya ingin merasakanmu, melihatmu dengan nyata, menyaksikanmu dengan mata. Itu saja.